deglomerasi fisik sering terjadi pada biji tanaman, sayuran dan beberapa jenis tanaman kehutanan seperti sengon, akasia, jambu, mente dan kalidra. Penyebabnya adalah kulit biji yang tidak dapat dilewat oleh air. Cara mengatasinya, siram dan merendam biji dalam air panas selama 2-5 menit sampai kulitnya terjadi lebih lunak. Kemudian rendam biji di dalam air dengan dingin selama 1-2 hari agar air dapat menembus pori-pori kulit biji dan sampai ke embrionya. Oke, okay. Nah silakan. Ya, ada yang bertanya? Ya, Pak. Ya udah kamu. Selama berapa menit direndam air panas? 2-5 menit. Harus dulu tadi. Ada berapa jenis tanaman kehutanan? Apa? Ada berapa jenis tanaman kehutanan? Sengon, akasia, jambu mente dan kaliandra. Nah, itu tanaman yang perlu diberi perlakuan secara fisik ya bijinya. Ya, oke, okay, silakan. Agar air dapat menembus pori-pori kulit biji dan sampai ke embrionya, berapa lama perendaman tersebut? 1-2 hari. Nah, oke, okay. Pino. Penyebab dari adanya dermansi fisik itu tadi. Apa penyebab dermansi fisik? Kenapa terjadi dermansi fisik? Penyebab terjadinya dormansi fisik. Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Oh, ini. Penyebab adalah kulit biji yang tidak dapat dilewati oleh air. Cara mengatasinya. Nah, udah cukup. Penyebabnya adalah kulit biji yang tidak bisa dilewati oleh air. Oke. Okay. Ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Sampai sini, silakan tepuk tangan untuk ya. Dermansi kimia. Dermansi kimia sering terjadi pada biji yang mengandung lapisan pektin seperti biji pepaya. Penyebabnya adalah adanya kandungan zat tertentu di dalam biji yang menghambat perkecambahan. Cara mengatasinya, rendam biji di dalam lapisan atomik dengan dosis tertentu. Oke. Okay. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ah ya, oke, okay. Silakan Maulana. Berapa lama biji direndam dalam larutan atonik? 1 jam. Ya. Berapa liter air selama 1 jam? Ya. Per 2 liter air. Wah, per 2 liter air. Selanjutnya? Selanjutnya, ya. Oh, dia menantang tuh. Ayo, serbu pertanyaannya. Ayo. Ya. Nah, diulang Vino biar yang lain dengarkan. Dermansi mekanis. Oh, dermansi mekanis. Nah. Disebabkan oleh kulit terlalu keras hingga sulit ditembus secara tangan dan lunas. Cara mengatasinya, menyayat dan membuang kulit biji. Nah, oke. Okay. Saya ingin tanya kan? Oke, silakan. Biji apa saja yang termasuk dominasi mekanis? Nah, biji apa saja yang mempunyai dormansi mekanis? Bagus pertanyaannya. Biji kemiri dan kenari. Nah, biji kemiri dan kenari. Ya? Ya, silakan. Bagus, Vino. Ada? Nah, oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Vino. Nah, oke, okay, bagus. Silakan ada yang ingin bertanya? Ayo, kayak tadi lagi. Harusnya berebut nih. Berikan pertanyaan, tanyakan aja yang kamu tak paham. Dengan cara apa? Angkat tangan. Nah, oke, okay, lanjut. Dengan cara apa penambahan kimia dapat dilakukan? Nah, dengan cara apa? Itu jawabannya dengan cara merendam benih dengan larutan kimia
dengan konsentrasi tertentu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, silakan. Bahan kimia apa yang bisa digunakan dalam perlakuan tersebut? Bahan kimia apa yang bisa digunakan untuk perlakuan khusus tersebut? Oke, itu dia bahan kimia yang bisa digunakan. Nah, oke, silakan ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Vino. Berapa lama kayaknya Vino dulu? Ya, Vino dulu. Yang dimaksud perlakuan fisik apa? Nah, apa yang dimaksud dengan perlakuan fisik? Ada enggak kamu catat? Kalau enggak, bantu teman. Ada yang ingin membantu? Kira-kira. Apa? Coba tunggu, biasa harus dulu. Bukan, maksud pengertian perlakuan fisik itu apa? Enggak tahu ya, silakan. Ada yang bisa bantu ya, silakan. Adalah perlakuan yang dilakukan terhadap demi dengan memberikan tindakan yang bersifat fisik. Ah. Perlakuan yang diberikan kepada benih dengan adanya tindakan fisis. Nah, oke. Bisa paham, Vino? Nah, ayo. Apa lagi yang bertanya angkat tangan yang depan? Si Rizky. Perwira Anda ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Enggak jadi? Nah, oke. Ada lagi yang lain? Yang nginep, ya silakan. Ayo, yang dapat nilai berarti baru siapa namanya nih? Nah, siapa namanya? Ah, Mbak Fikri. Fikri sama Vino. Ada lagi yuk yang mau dapat nilai keaktifan, ayo cepat. Yang perempuan belum bertanya atau tak membaca materinya? Adanya kandungan zat tertentu di dalam biji yang menghambat perjambatan. Ah, karenanya ada zat tertentu di dalam biji yang menghambat perjambatan. Ya Allah. Dah, silakan. Silakan ke tempat masing-masing, tepuk tangan untuk